pasca musibah terbakarnya Trikleuang 625 pada tanggal 28 September tahun 2012 di Lanal Banyuwangi, PT Lundin, North Sea Boats, menyatakan akan segera membuatkan penggantinya. Tersiar kabar kapal cepat rudal, KCR pengganti akan diserahkan pada akhir 2017, namun berita ini sempat hilang ditelan waktu. Misteri penggantian kapal yang kerap dijuluki Kleuang 2 ini akhirnya kembali terangkat ke permukaan saat pameran pertahanan Indo Defense 2018 berlangsung. Berdasar wawancara Navy Recognition dengan Direktur PT Lundin, John Lundin, disebutkan kala itu bahwa kapal pengganti akan diserahkan pada pertengahan tahun 2019. Keberadaan purwarupa Kleuang 2 sedikit terkuak saat Menteri Pertahanan Ririya Mizar Triakudu mengunjungi pabrik Lundin pada tanggal 28 Juli tahun 2018 terkait pemesanan tankbot X-18 Antasena. Saat itu Menhan juga meninjau proses pembuatan Kleuang 2. Kepastian pembuatan Kleuang 2 kembali muncul saat situs Naval News pada tanggal 28 Mei tahun 2019 mewartakan mengenai purwarupa tankbot X-18 Antasena pesanan Kemhan yang akan diserahkan akhir tahun 2019 bersamaan dengan KCR Kleuang 2. Faktanya peluncuran kapal kembali tertunda cukup lama, bahkan tahun 2020 juga tak ada kabar lagi. Hingga beredar desas-desus peluncuran pada minggu ini yang diperkuat penampakan kapal pengganti di media sosial dengan nomor lambung baru 688. Diluncurkan pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 akhirnya pada hari ini Sabtu, 21/8, seremoni peluncuran resmi dilaksanakan dari fasilitas pabrik PT Lundin di Banyuwangi. Acara dihadiri langsung oleh Laksamana TNI Yudo Margono beserta jajarannya. Kapal cepat trimaran ini juga resmi mendapatkan nama baru Golok, tidak seperti yang diperkirakan semula sebagai Kleuang LL. Lalu bagaimana dengan sistem persenjataan dan perangkat pendukung lainnya? Adakah perbedaannya antara keduanya? Bila semula Kleuang rencananya akan dipersenjatai dengan rudal anti kapal C-705 buatan China, maka pada Golok disebutkan akan mengadopsi RBS 15 Mk 3 buatan Swedia sebanyak 4 unit. Begitu pula dengan meriam serbagunanya juga akan menggunakan produk Bofor 40 Mk 4 kaliber 40 mm. Sementara untuk sensornya juga dipercayakan pada teknologi racikan Swedia yang juga menjadi mitra dekat PT Lundin. Radar intai mengadopsi Sigirafe 1X3D berukuran kompak. Selanjutnya sistem manajemen tempur, CMS, menggunakan Sub-9 LV Mk 4 dan sistem kendali tembak dengan CEROS 200. Terakhir adalah penggunaan bahan non-komposit baru pada Krigolok yang juga menggunakan teknologi material lambung kapal buatan Sub. Dibandingkan dengan bahan serat karbon pada Kleuang, maka bahan baru untuk Golok ini lebih kuat dan ringan serta tahan api. Spesifikasi Krigolok mengenai spesifikasi, Golok masih serupa dengan Kleuang, memiliki panjang 62,5 meter, lebar keseluruhan 16 meter, sarat air 18,7 meter, dan bobot kisaran 53,1 ton. Kapasitas bahan bakar solar sebanyak 30.000 liter dan tangki ekstra menampung 20.000 liter untuk menambah jangkauan operasinya. Sementara air bersih yang dibawa sebanyak 5.000 liter. Untuk dapur pacu, Golok menggunakan 4 mesin diesel kapal buatan Main Jerman berdaya 1.800 tenaga kuda. Kecepatan jelajahnya 16 knot, 30 km per jam, dan laju maksimum 30 knot, 55 km per jam. Krigolok juga didukung dengan 4 waterjet MJP500 KD CSU. Sebagai generator, genset tersedia 3 unit Caterpillar C4.486EK380V. Menjadi pertanyaan lainnya, berapa banyak KCR trimaran ini yang akan diakuisisi TNI AL? Bila tak ada perubahan, rencananya TNI AL akan memesan sebanyak 4 unit kapal siluman kelas Krigolok seperti yang pernah diungkapkan pada 2014 oleh KSAL saat itu Laksamana Marsetio.